أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Pertama dan sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini pada kita sama-sama kita berkumpul. Pertama sekalinya kita dapat sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan amal ibadah kita telah kita melakukan solat maghrib secara berjemaah dan kita dapat melapangkan masa untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu kedekat kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, dan dirahmati Allah. Terima kasih kepada pihak Surau Al-Hijrah atas kesediaan input saya. Saya rasa bulan lepas atau jadual saya last minute terlapat datang dan bertumbung satu program yang terlapat saya elakkan. Saya ganti dengan sahabat lain pun dan saya ada minta ganti dari lain. Alhamdulillah padang tempat saya sama dengan tuan-tuan. Saya pernah datang cuma banyak kali dengan biasa saya buat kuliah di tempat lain sebulan sekali, di kuliah kat sini setahun sekali. Dipanggil kuliah tahunan kepada tentang dalam hati Allah. Malam ni tuan-tuan sekalian, saya nak cerita dengan tuan-tuan. Saya bila dah lama datang jalan-jalan, tak ingat apa yang saya dah cerita dengan tuan-tuan. Takut cerita tu ulang kan. Tapi kalau ulang pun tak apa, ilmu ni tak rugi ulang banyak kali pun. Maka ulang banyak kali je lah boleh beruntung sebetulnya dia memberi peringatan kepada kita. Saya nak cerita dengan tuan-tuan tentang Al-Quran pada hari ini. Walaupun tuan-tuan dah biasa dengar orang yang cerita Al-Quran, saya nak cerita Al-Quran juga. Sebab apa? Tak mungkin saya tak pandai nak cerita orang lain. Saya cerita yang saya pandai. Tak pandai juga pun, tapi sekadar yang ada Tuhan bagi, insyaAllah kita bincang. Tuan-tuan, berhati Allah. Mengikut pembahasan ulama, Al-Quran ni hebat sangat. Hebat sangat, dia kehidupan. Al-Quran ni kehidupan. Sebab Al-Quran ni Allah Ta'ala tunjukkan dia kepada melalui batang tubuh dan perilaku Nabi SAW. Kenapa Allah datangkan Al-Quran dalam dua keadaan? Pertama datang dalam bentuk tulisan. Kedua datang dalam bentuk perilaku Nabi. Sebab mudah nak faham, mudah nak kita ingat bentuk Al-Quran. Tapi kadang-kadang benda yang dilihat tu dia tak ingat. Dia tak tahu. Kadang-kadang dia tak tahu pun apa yang dilihat datang daripada Al-Quran. Jadi hari ini tuan-tuan, saya mengambil beberapa perbahasan para ulama. Banyak ulama bahaskan Al-Quran dengan perincian, dengan maksud, dengan pembahagian yang ada. Tapi Al-Quran yang saya bahaskan pada hari ini tuan-tuan, dibahaskan oleh para ulama tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ada 114 surah yang dibahagikan kepada 30 juzuk Al-Quran melalui 6,600 ayat Al-Quran. Naik guna ratus bin, naik guna 140, naik guna 160 dan macam-macam. Berapa ulama atas pembahagian ayat. Tapi 6,600 lebih Al-Quran. Daripada situ tuan-tuan sekalian, ada tiga perkara ni. Tiga perkara yang dicerita tentang Al-Quran. Betul, tiga perkara kita dengar. Apa dia cerita perkara ni? Tiga perkara itu sebenarnya dia merangkumi dalam Quran dan dia menceritakan tentang itulah kehidupan kamu. Kalau kamu hidup dalam keadaan kamu beriman dengan Al-Quran, dengan kitab Allah, kamu selamat. Tapi kalau kamu bercakap bahawa kamu beriman dengan kitab Allah, tetapi kamu tidak beramal dengan Al-Quran, tidak beramal dengan kitab Allah, kamu tidak mengetahui apakah yang ada pada kitab Allah, berarti kita sebenarnya hanya ucapan saja beriman dengan kitab Allah. Sebab dalam rukun iman, kita tengok Allah datang dalam bentuk susunan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada Quran, beriman pada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Tentang ingat saya sahaja itu ulama susun macam ini. Dan tentang dia ada makna, bukan saudara dia. Kita ni dia sebut ikut suka hati kita, hak mana ingat dulu kita sebutlah. Tapi tak, Nabi sebut dalam hadis Nabi dengan ikut susunan sebab dia ada kaitan dia satu sama lain. Pertama beriman dengan Allah. Habis pun tak ada pernah tolak lah. Tak ada nak tipu
pusing-pusing. Bila sebut kata beriman dengan Allah, Allah menurunkan sesuatu kepada manusia melalui Jibril alaihi salam. Ada ke tuan-tuan dapat dengar perintah Allah sendiri daripada Allah? Dah dapat dengar? Tak ada. Rupa ada macam orang kata warisan dapat dengar daripada Tuhan sendiri. Tak ada, tuan-tuan tak dapat dengar. Sebab itu sebab Allah Ta'ala turunkan sesuatu pada manusia melalui Jibril. Dan kita pun tak kata daripada Tuhan, daripada Jibril tak dapat. Maka Allah hantar Jibril untuk beritahu apa yang Tuhan tak beritahu kepada Rasul, Nabi. Berarti kita dia dapat melalui Nabi. Bukan dapat daripada Jibril. Hakikat daripada Jibril, tapi kita dapat daripada Nabi SAW. Nabi pun tak dapat kita. Tak ada sebab jumpa Nabi. Kan nampak tuan-tuan? Nabi Melayu pun tak ada sebab jumpa. Tak kata Nabi. Ha betul? Nabi Melayu ni tak pucuk. Kehar. Kan nak kena sangka. Pun tuan-tuan tak jumpa. Kan dia pernah jumpa. Tak jumpa juga Nabi Melayu. Nabi ha betul lagi tak jumpa ni. Tak jumpa lah. Maksudnya Nabi pun kita tak sampai jumpa. Maka Allah kata turunkan kepada Nabi untuk nak beritahu kepada manusia. Apa dia? Quran. Nampak dia punya penyusunan dia. Nak sampai dekat kita tu Quran. Maka Quran tu lah berlakunya pembukuan. Sampai lah jadi kita dapat lihat Al-Quran. Maka Al-Quran tu dia cerita untuk apa? Kiamat. Untuk nak pastikan kiamat yang kita akan hadapi itu salah satu keputusan yang terbaik untuk kita. Kita nak hadapi kiamat, adakah rasa nak lari daripada kiamat? Kalau kita nak lari pun, kena kiamat juga. Sebab kiamat ni berlaku pada alam ciptaan Allah. Berarti siapa yang duduk dekat dunia yang dicipta oleh Allah Ta'ala akan kena kiamat. Kalau lari usah cari dunia lain, cari kena jumpa. Kena jumpa dunia lain daripada Tuhan. Tak jumpa tak? Dan kena juga kiamat. Maka kiamat itu akan menjadi baik bagi kita kalau kita kembali-balik ke akal. Tadi saya ajak turun ke bawah. Allah, Malaikat, Rasul, Quran. Nak jadi ke kiamat ni baik, kita nak katakan ni. Apa dia? Kamu kena tanda pada Quran. Bila kamu pegang pada Quran, kamu kena beriman kepada Rasul, beriman kepada Malaikat, beriman kepada Allah. Dan masih sama bila kamu dapat Quran, kamu beriman kepada ketentuan Allah. Qadar dan qadar Allah. Ini susunan untuk beriman kita. Saya bukan nak bahas semua, dah saya nak ambil kita beriman kita dan kita Allah. Beriman dengan kitab Allah yang Al-Quran. Sebab aku tak bincang atasnya, Quran ini mengandungi semua. Qadar qadar ada, Allah ada, malaikat ada, cerita dalam itu. Jadi disebutkan para ulama membagikan Al-Quran ini kepada tiga perkara penting. Yang pertama tu sebab apa kita ambil malam ini? Tak sebab kita sambung tahun depan. Tak lama dah sebulan kita depan dah sekarang. Tak sampai setahun yang risau dah sekarang. Kita sambung tahun depan, tak sebab ambil. Saya nak bagi tuan-tuan jelas. Bukan saya kata tuan-tuan tak faham dah. Saya tak berapa nak faham. Jadi saya kena bagi faham tuan-tuan. Supaya saya dapat sampai kepada tuan-tuan dengan lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Melalui apa yang kita bincang. Melalui apa yang saya belajar, saya dah kongsi dengan tuan-tuan. Sebab tu amanah Allah. Saya nak bagi tuan-tuan semua benda yang saya belajar. Tahu pergi tuan-tuan sekalian, saya takut saya nak jawab dengan Tuhan payah. Jawab dengan tuan-tuan senang. Kan, boleh kona cukup, saya goreng 10 minit, tak apa. Habis dah sana, habis lah. Takkan pendeknya, aku suka aku lah. Ha, kalau goreng dengan tuan-tuan boleh, tapi kalau Tuhan tanya, nak jawab apa? Nak jawab aku suka aku. Penampu ada mereka, masuk melaku. Ha, tak boleh nak jawab, tak boleh tak? Dengan tuan-tuan boleh, saya kira saya akan bagi benda yang ada dalam Quran. Apa tuan-tuan yang pertama? Yang pertama, Al-Quran menceritakan perkara yang berkaitan dengan al-i'tiqadiyah namanya. Al-Quran menceritakan tentang i'tiqad. Al-Quran menceritakan perkara yang berkaitan dengan aqidah. Nak beritahu kepada kita bahawa Al-Quran dibahaskan perkara ketuhanan. Kita baca Quran, kita kena meletakkan keyakinan dalam hidup kita terhadap Al-Quran sekali. Hari ini kalau cerita tentang Al-Quran, ramai orang boleh baca Quran. Dari sudut pembacaannya, dari sudut kiraatnya, dari sudut lagunya, dari sudut hafaznya, dari sudut makhrajnya. Baca Quran dengan tajuk hukum sangat, Pak. Bahkan ada yang boleh berlagu dengan Al-Quran yang memang dituntut oleh Islam. Tetapi kita itu bukan suatu tuntutan yang diwajibkan selepas daripada beramal dengan Al-Quran. Lepas beramal dengan Al-Quran, bolehlah kita belajar dengan benda lain. Boleh. Ini belajar tajwid saja 8 tahun. Saya start mengaji tajwid saya 8 tahun. Bangga 8 tahun mengaji tajwid. Bukan salah. Apa salah? Tak, saya tak salah. Masalahnya mengaji tajwid je 8 tahun. Mengaji hukum dan Quran. Tak tahu bila, tak pernah mengaji. Sebab yang belajar lagu tuan-tuan sekalian, perempuan pun boleh belagu Quran. Dia hanya belajar tajwid, tak belajar hukum halal dan haram. 8 tahun belajar berdengung saja, naik berdengung pada tuan-tuan. Sedangkan dalam Quran bukan cerita dengung saja.
Dalam Al-Quran ada cerita hukum halal dan haram. Dalam Al-Quran ada cerita hukum wajib dan sunat. Dalam Al-Quran cerita iman dan kufur. Mana pergi ayat Al-Quran cerita iman dan kufur? Main cerita berdengung-dengung tak berhenti. Tak cukup. Kena ada kita memahami Al-Quran. Kerana apa? Dalam Al-Quran menceritakan perkara yang berkaitan dengan akidah, dengan akidah, menceritakan tentang pegangan. Hari ini agak-agak tuan-tuan yakin kita dengan Al-Quran. Tak ada awak takut tuan-tuan, Malaysia. Saya bukan jawapan daripada tuan-tuan. Kalau dalam TV ada program, anda tanya, anda jawab. Dalam TV ya. Hari ini program dia, aku tanya, aku jawab. Orang diham. Tak payah risau saya. Saya tak minta jawapan daripada tuan-tuan. Agak-agak kita yakin dengan Al-Quran. Yakin Ustaz, Alhamdulillah. Tapi kita tengok keyakinan kita pada Al-Quran. Sejauh mana kita yakin? Saya nak ajak tuan-tuan dengan contoh. Hasil pengalaman kita jumpa dengan masyarakat. Hasil pengalaman kita kenal dengan kehidupan. Hasil pengalaman kehidupan kita sendiri. Apakah kita yakin dengan Al-Quran? Saya cerita saya dan tuan-tuan sekalian. Mungkin kata tuan-tuan tak berlaku pun. Tapi tuan-tuan tengoklah. Saya sama macam. Al-Quran. Pertama sekali saya nak buat ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Awal-awal sekali dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillah ibn syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Dua ayat. Pertama Allah datangkan ayat Alif Lam Mim. Ayat yang Tuhan datangkan tidak ada makna. Kan siapa tuan-tuan tahu makna Alif Lam Mim? Lupa. Saya tak pergi jawab lagi. Padahal tuan-tuan tak jawab pun. Tuan-tuan takkan jumpa makna ni. Tak ada. Sebab Alif Lam Mim tidak ada makna. Sebab kalimah tidak mendatangkan makna. Kalau orang mengaji bahasa Arab, dia tak panggil kalimah sebab dia tak ada makna. Kalimah dia ada makna. Alif Lam Mim dia bukan satu kalimah. Tapi huruf yang disusunkan tanpa mendatangkan makna. Tuan-tuan buka kita terjemah Quran. Tuan-tuan buka kita tafsir Quran sendiri pun dia tidak mendatangkan makna dengan kalimah Alif Lam Mim. Kenapa tuan-tuan sekalian? Tuhan nak letakkan sedikit perbezaan supaya kamu nampak. Ilmu yang kamu ada ni tak ada makna pun. Nak cerita bahawa Allah tu maha hebat. Kamu mengaji bahasa tinggi sangat. PhD dalam bidang perbandingan ruah. Dapat PhD dalam bidang perbandingan bahasa. Alif Lam Mim tak ada terjemah. Hebat sangat kan? Kan orang kena lagak mengaji sampai luar negara kan? Mengaji syariah. Siapa dia? Aku dah tu. Aku mengaji syariah. Arab. Arab. Berdengung Arab tu tuan sekalian. Terjemah Alif Lam Mim tak pandai. Saya sendiri tuan sekalian. Saya belajar syariah dan bahasa Arab. Ambil pula kelas bahasa Arab khusus untuk orang bukan Arab. Ambil diploma khusus untuk bahasa Arab. Wal naqiqin lil lughah al-arabiyyah. Bukan untuk orang Arab. Ambil pula tuan-tuan, nak cerita hebat ni konon. Terjemah Alif Lam Mim tak boleh. Hebat mana kamu tak ada. Tak ada dah perut kisah belakang sangatlah. Kamu tak hebat. Tuhan letakkan untuk nak beritahu, jangan kamu sombong. Jangan kamu hebat sangat. Aku yang maha hebat. Barulah manusia segalalah bodoh. Tapi hari ini ramai yang berlagak cerdik. Lawan pula hukum Tuhan. Dah lah ayat Quran tak faham. Lawan pula. Tak faham tapi melawan. Allah nak bagi tahu. Lalu Allah bukan saja bagi tahu kita tak cerdik. Tapi Allah bagi tahu. Kalau kamu nak cerdik, kamu nak hebat apa dia? Zalikal kitab. Hebat Tuhan ini. Tentang belajar tafsir ni hebat. Seronok. Tentang saya belajar dulu pun, saya ambil syariah pun, saya tulis tentang tafsir Quran. Seronok cerita tafsir. Zalikal kitab, tak dapat tahu, inilah kitab. Ni, kitab yang tunjukkan kamu. Apa yang daripada kitab ni? Kalau kamu nak hebat, ya kitab ni ikutan kamu. Yang tadi kamu tak tahu, tapi kalau kamu nak jadi tahu, nak jadi pandai, nak jadi hebat, nak jadi mulia. Itu masuk dia tentu sekian. Apa dia? Ni, kitab ni yang kamu jadikan kamu ni, ubah, menjadi hebat. Tapi kamu bila percaya dengan tu saya saja percaya. Zalikal kitab. Tuhan nak beritahu apa yang ada dalam kitab ni? La raiba fi. Yang tidak ada lagi keraguan di dalam. Kalau kita orang Islam beriman dengan kitab Allah, kita tak boleh rasa ragu dengan Al-Quran. La raiba fi. Kenapa tak boleh rasa ragu? Sebab kita nak dapat petunjuk Al-Quran. Kalau kamu ragu, kamu takkan dapat petunjuk. Kenapa? La raiba fi. Dan lil muttaqin. Tidak ada lagi perbandingan, tak ada lagi keraguan bagi mereka-mereka yang mendapat petunjuk, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan dan hadirin Allah, orang yang dapat petunjuk Al-Quran, hudan petunjuk Al-Quran, ini mereka yang bertakwa kepada Allah.
menghasilkan perasaan ragu dengan hukum Tuhan. Siapa dia ayat apa? Lil muttaqin. Ni khotib baca khutbah tadi alim. Tidak ada tadi alim. Tidak minggu baca khutbah tadi. Kan? Ittaqullah. Ittaqullah. Bergegar tu kat atas kalian. Nak beritahu, takwalah kamu kepada Allah. Lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Apa diajak dalam tugas kalian? Mari sama-sama kita meningkatkan amalan kita dengan kita mentaati segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah. Imam Syafi'i kata apa? Yang dibicarakan tentang takwa al-imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Apa yang dikatakan takwa? Imtithalu awamirillah, menjunjung segala perintah Allah, wa ijtinabu nawahi, dan meninggalkan segala larangan Allah. Takwa. Hari ini kalau kita beriman dengan Al-Quran, otomatik kita jadi bertakwa dengan syarat paham takwa. Apa dia? Junjung segala perintah Allah. Apa antara perintah yang kita kan? Pertama sekali, jangan kamu ragu dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memasuki Islam dan menerima. Khulu fi silmi Islam. Kamu menerima Islam itu kafa, dengan keseluruhannya. Bukan sikit-sikit. Menikah di ikut Islam, pergi umrah di ikut Islam, sebab lain tak ikut Islam. Tak. Kamu kena semua. Apa di Islam? Quran. Kamu kena terima semua yang ada pada Al-Quran. Daripada 114 surah, 30 juzuk Al-Quran, melalui 6,000 ayat lebih itu, kamu kena terima semua, sama ada perkara larangan ataupun perkara perintah. Kena terima semua. Terima dalam arti kata, yang perintah kamu buat, yang dilarang kamu kena tinggalkan. Ada tak lagi para Tuhan suruh kita tak sempat buat? Ada tak lagi perkara-perkara kita buat? Ha, ni nak ajak tuan-tuan. Ni bulan 12. Ayah saya nak buat contoh simpel-simpel mudah kita buat bulan 12. Bulan 12 ni usia apa tuan-tuan? Bulan 12 ni dia panggil musim mengawal. Musim orang nak nikah aja tuan-tuan. Yang dah nikah pun nak nikah, yang tak nikah kompong kata tuan-tuan sekalian. Musim orang nak nikah. Ha, perlu ikau ni saja kata sekalian. Allahu Rabbi. Dia sebut kata buka yang pembayangan kata sekalian. Sanding, pancaragam. Islam. Ya Allah, anak siapa tu sanding tu? Anak terima. Ha? Allah terima. Anak sanding. Kenapa Ustaz Arab tu sanding? Tak ada Islam macam sanding. Tak ada mana-mana bersanding. Bersanding adalah budaya yang diperkenalkan oleh Buddha dan Hindu. Kompon. Dan Islam ada aja. Tak ada. Dan yang kau buat bersanding. Kau buat tu bagaimana? Kau Islam dulu. Ish, kasar tak? Kasar selalu. Tanya tu kasar. Buat tak kasar? Tanya kau Islam ke Hindu? Oi, kasar soalan Ustaz. Yang kau buat budaya Hindu tu tak kasar. Orang Melayu ni Melayu kan? Dia tak boleh soalan kasar-kasar ni. Melayu ni sopan wa santun. Santun sangat kalau soalan. Yang dia buat dia tak kira. Kau ni perangai macam kau kapi lah. Oi, marah Ustaz ni kasarnya kapi selalu. Yang dia buat benda kapi buat dia tak kira kasar. Kau berjalan tak tutup orang. Adakah itu perintah Islam? Tak, itu perintah orang bukan Islam. Perintah Islam wajib tutup orang. Bila tak tutup orang, kamu tidak ikut Islam. Bila kita tanya, ni amalan Islam ke kafir? Marah tak? Marah tuan-tuan, buat kafir jangan. Tak semayang pun marah kata kafir. Jangan. Tapi yang dia buat tu amalan kufar, ada dia marah. Dia tak terasa, belum terasa. Sedangkan dia telah mempermainkan hukum Tuhan kasar. Mana ayat Al-Quran yang cerita kamu ragu dengan Islam? Itu cerita Quran. Baca Quran tiap-tiap hari. Ke dia tak pernah baca Quran? Mustahil, melainkan tak semayang. Mau semayang mesti baca Quran. Mau tak kamu tak baca Quran? Baca Fatihah. Fatihah itu dalam tanda-tanda yang kita tafsir antara Nabi Tuhan bahasa yang disebut apa? Dia memberi makna kepada seluruh surah-surah daripada Quran. Yang nak cerita tentang 114 surah tu sebenarnya telah dirangkumkan kisahnya, ceritanya dalam Al-Fatihah sebanyak 7 ayat. 7 ayat tu cerita semua dah. Kita cerita tafsir kemudian. Saya bukan nak ajar tafsir ni. Saya nak bincang tentang Quran. Allah Rabbah. Hari ni orang lawan hukum Tuhan, ada rasa takut dengan Tuhan. Tak rasa takut. Tak rasa biadab pun. Kita marah pula rasa biadab. Tapi bila bila Cina hina Islam, hina Quran, kan? Apa yang kena tembak tu? Elwin, Elwin. Kan? Elwin nama dia. Aku ingat lebih kurang itu je lah. Elwin. Gabar dia keluar dalam alam maya.
tengah pegang Quran sambil bela. Koyak Quran, saya lihat najis. Apa keluar dengan ayat ini? Orang maki hamur gila. Tangkap dia, sumbat najis dalam mulut dia. Berjadak sangat. Cik, marah dia. Orang tanya saya, kata saya selamat tentang. Saya kata saya tak suka, tapi saya taklah marah sangat. Baik, ustaz. Baik, marah sangat ni tak marah pula. Bukan, tak marah tuan-tuan. Tuan-tuan, orang kapi dengan Islam, pelik ke kata sekarang? Tuan-tuan pelik ke kalau tuan-tuan dapat harimau makan kambing? Pelik tak? Pelik apa memang makan kambing tu makan harimau? Kalau tuan-tuan jumpa harimau makan sawi, baru pelik. Harimau makan sawi kan pelik sebab dia buat bukan kerja dia. Pelik kan tuan-tuan sekalian? Orang kapi ini Islam tak pelik. Dia punya marah kalau tuan-tuan tengok dalam FB orang kutuk LW ni. Ya Allah, dia punya maki hamu ni celak ke ni menatang kapi dia ni. Patutnya ambil tayu selek semua dalam mulut dia ni. Ya orang hajar sana. Sebelum pada LW tu hina Quran, ada orang dah hina hukum Tuhan. Tak ada pun dua kata jahat. Tuan-tuan dia baca surat apa? Dia tak baca. Tuan-tuan ni kuat sangat baca Quran. Dia tak baca surat awal rasul ni. Hebatlah, Alhamdulillah. Bagus juga, tapi kena baca juga, tengok cerita dengan tak tengok langsung. Ya, surat khabar. Sebelum dia kisah ini, kisah apa tuan-tuan sekalian? Kisah bagaimana seorang ulama, ahli parlimen marah, membawa ayat ini menjenayah syariat dalam parlimen. Tuan-tuan ini, nak dengar aku cakap ke ataupun macam baru dengar saja? Bawa dalam parlimen, nak dibentang, saya ringkas cerita lah. Nak dibentangkan ayat ini menjenayah syariat yang nak dilaksanakan, dia kena keluarkan. Tuan-tuan dengar marah, kan? Kata politik pula. Eh, undang-undang Islam untuk orang Islam, semua orang Islam kena bicara. Itu bukan masalah politik. Kalau tuan-tuan kata politik juga, nak buat macam mana? Hak tuan-tuan. Tapi, memang kena ada politik lah sebab orang biasa. Kenapa? Tuan-tuan boleh buat. Surah Al-Isra, Kota Warisan, bawa elemen syariah ke parlimen. Siapa nak terima? Tuan-tuan sampai depan pintu je, bangla jaga pintu tahan lah. Oh, sorry. Tak ada masuk. Parlimen kita ada masuk. Kena ada ahli parlimen tu melalui politik lah. Kok mana sekalipun tuan-tuan kena terima politik ni. Cuma saya tak nak bahas tentang politik, nak bawa orang bawa. Bawa tuan-tuan sekalian tak boleh dibentang apabila dia disaman oleh empat orang yang beragama Islam. Empat pekuat yang beragama Islam. Sama tidak membenarkan dibawa, dibaca dan dibentangkan di parlimen. Ada orang keluar dalam apa? Dalam MP. Macam aku ni, sumpah kain dia ni. Tak ada. Sama je cerita dia. Sepatutnya dia tu lagi jahat sebab kamu Islam. Alasan dia bukan tak nak bagi, tapi yang nak dibawa tu tak tepat, ada silapnya. Eh, kalau kau orang Islam, ada silap, kau tengok betul kan lah. Kau bukan tapi kau Islam kan? Betul kan? Nah, jangan kau nak marah ke pasal. Dia kalau pergi saman ke siapa? Eh, kamu tu semua daripada Allah. Kamu cerdik jadi peguam. Dengan apa? Dengan otak yang Allah Ta'ala bagi sama dengan binatang. Binatang ada otak, kamu ada otak. Tapi Allah lebihkan kamu di mana otak kamu Allah campurkan pemikiran supaya kamu boleh berfikir. Eh, Allah bagi kamu mata. Yang Allah berikan kelebihan kepada mata kamu di mana mata kamu Allah berikan penglihatan. Sebab mata yang tidak ada penglihatan dia tak mampu untuk melihat. Sebab tuan-tuan, kita bukan melihat dengan mata. Kita melihat dengan kuasa penglihatan Allah. Buktinya tuan-tuan. Tuan-tuan ada jumpa tak orang buta tak ada mata? Ada? Ke dekat kota warisan ni? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa dia dari luar je, tuan-tuan hidung, mata tak ada. Sebab apa? Sebab dia buta. Tak tuan-tuan jumpa orang buta ada mata. Kadang-kadang mata yang buta tu lebih cantik daripada mata yang jelek di sini. Cuma dia tak nampak je. Tapi Allah berikan kurnian kepada mereka ni, mata yang Allah berikan penglihatan kepada mata. Kamu dapat baca buku, kamu dapat paham buku. Maka apa yang kamu berada dapat memberikan kamu kefahaman yang kamu pandai. Lalu Allah berikan kamu telinga. Bukan sekadar telinga, Allah memberikan nikmat pendengaran kepada telinga kamu. Sebab apa? Sebab ada orang telinga, Allah tak bagi pendengaran kepada mereka. Pak, nikmat Allah besar, tuan-tuan. Besar. Kan ada tuan-tuan jumpa orang pekak tak ada telinga. Tak ada, kan? Orang pekak pun ada telinga juga. Orang dengar pun sama je. Memang sama. Tapi kalau telinga tu kita boleh mendengar, dah. Bukan mendengar dengan telinga, tapi telinga tu Allah jadikan alat untuk mendengar. Kenapa? Kerana pendengaran Allah tak bagi semua. Orang ada telinga pekak, Allah tak bagi dengar. Tapi ada orang yang ada telinga, Allah campakkan pendengaran. Dengan pendengaran kamu, kamu dengar penceramah, dengar pesyarah, kamu terang tentang undang-undang yang kamu belajar. Sehingga kamu menggunakan semua nikmat Allah berikan kepada kamu. Sehingga kamu jadi pandai,
lalu setelah kamu pandai, kamu diiktiraf sebagai pembuang, kamu sama hukum Tuhan. Nah, panggil aku juga. Baik, mau panggil. Kalau aku panggil itu, habis mau panggil aku. Tak apa itu? Ini lawan hukum Tuhan. Ada orang mau, orang tak mau. Sedangkan Allah sebut Al-Quran, la raiba fihi. Tidak ada lagi keraguan terhadap apa yang ada pada Al-Quran. Jadi kita beriman dengan Allah. Allah kata. Nah, jawab apa dengan Tuhan esok? Kita jumpa dengan Allah tapi diteragui dengan ayat-ayat Al-Quran. Ragu dengan hukum Tuhan. Sedangkan itu perintah Allah. Hukum tuan-tuan, itu saya pergi mana-mana tuan-tuan. Kalau saya cakap benda yang berkaitan dengan politik, orang kata ni politik ustaz, saya kata saya tak boleh cakap lain daripada itu. Mana mungkin? Kan ada tuan-tuan yang boleh bagi tugas saya, kita boleh cakap Islam tanpa politik. Tolong tak tahu. Tadi saya kata tak ada jawab, saya suruh jawab. Ada tuan-tuan kata, saya boleh bercakap Islam tanpa ada politik. Tolong tak tahu. Tuan-tuan cerita kat saya, apa yang tak ada politik? Tuan-tuan tengok Palestin pada hari ini. Bukankah kerana pengaruh politik yang menyebabkan umat Islam Palestin tak boleh nak hidup pada hari ini? Nak ambil semayang pun tak boleh, tuan-tuan. Ada pengaruh politik. Kalau politik dalam negara sebuah pemerintah itu dipimpin oleh mereka yang tidak melaksanakan hukum Tuhan, atas apa tahap semayang pun tak boleh. Kenapa besar? Besar, tuan-tuan. Bukan main-main. Dan jangan takut saya nak pilih cerita politik. Cuma saya nak ceritalah parti-parti ini. Ini ada buat aduan pula. Saya jumpa dengan bahagian masjid baru ni, tuan-tuan sekalian, tanya dia. Dia kata ada orang mengadu. Ustaz Selamah sebut politik. Kata siapa dia yang mengadu? Masjid mana yang mengadu? Takut ada nama aku pula naik kan? Mujur tak ada. Tapi ada mengadu. Dia kata mengadu dalam bakna. Ustaz tu sebut nama parti politik ke? Tak ada ustaz ke? Tak sebut parti politik apa yang mengadu sana? Geram dia nak tahu siapa tu kan mengadu tu. Nak punya detik telinga je. Yang mengadu sana. Kalau sebut nama parti je lah melampau. Cerita Islam macam saya sebut ni. Masa pelik sangat tu. Kenapa yang boleh nak terima? Ini cerita Islam. Kenapa saya sebut tentang perkara berkaitan dengan parlimen? Dan tuan-tuan, ada ke orang boleh masuk parlimen tanpa melalui proses politik? Ada? Tak ada tuan-tuan. Mereka pekerja-pekerja parlimen tolong susun file dia lah. Tak ada. Mesti melalui. Cuma saya tidak membahaskan tentang isu politik itu. Saya nak bahaskan tentang apa yang berlaku itu berkaitan dengan kuasa yang Allah telah berikan kepada orang Islam. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Fa idza qamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli inna Allah na'ima ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Tahu tak sebut surah An-Nur. Allah tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi ini sebab kita duduk kat dunia ni buat kerja apa? Kita nak tunaikan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apa saja kerja kita buat amanah? Apatah lagi kalau berkaitan dengan agama. Hari ini saya nak bahas tentang Al-Quran. Apakah amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada Al-Quran? Tuhan tidak sebut dengan nama Islam tak? Tuhan kata, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tuhan sebut tak? Aku telah menyatakan kepada kamu untuk kamu serahkan amanah ini kepada orang Islam. Tidak, tidak. Kamu serahkan amanah ini kepada Tuhu. Tidak. Kamu serahkan amanah ini kepada Ustaz. Tidak. Kamu serahkan amanah ini kepada siapa? Ila ahliha. Kepada ahlinya. Bila cerita Islam, siapa ahli yang bertanggung jawab Islam? Kalau bukan para ulama, ulama lah ahli dia. Kamu suka kepada ahli dia? Dan nak tahu macam mana ustaz ulama itu betul tak betul? Tengok Allah Ta'ala sebab berat. Ila ahliha. Macam mana sifatnya? Wa iza hakamtum bainan nas antakumu bilang. Tuhan ajar dah kita. Cuma kita je tak nak kaji tentang Quran. Nak kaji macam mana tuan-tuan? Tak nak pernah dengar kuliah tafsir. Yasin dia baca. Gigi daripada lurus sampai lonjong dia baca Yasin setiap hari. Yasin dia. Dah lah baca tak faham pula tu tuan-tuan. Tak faham. Bila baca Al-Quran. Sedap sahaja. Macam biasa dengar ayat Ustaz baca. Tak biasa surah si. Lah Yasin ke? Baru tahu. Sebab selama dia baca tak tahu mana. Lama dah baca Yasin. Nak jumpa ayat mana dalam Quran ada 6,000 ayat lebih. Kita baca satu surah. Dalam Quran ada 114 surah. Kita seminggu sekali baca Yasin. Lepas tu tak jumpa. Ustaz ni cakap apa ni? Tak pernah aku jumpa buat ayat ni. Kau baca bila Quran? Mana jumpa aku baca tak jumpa buat ayat ni? Tak jumpa macam mana? Mana jumpa baca Yasin? Kita tak jumpa ayat lain. Banyak lagi ayat Allah tak nak cerita. Wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil'am. Bila kamu nak berhukum di antara manusia, orang yang ahli tadi, yang Tuhan kata aku soal. Maka ahli ni siapa? Kamu nak bercakap, kamu cerita hukum, kamu nak beritahu sesama manusia, mesti kamu nyatakan perkara yang adil. Adil ni bukan keadilan, bukan. Tak salah faham?
itu kata orang salah paham politik itu. Oh, saya sebut nama parti enggak adil tu sebut dalam Quran. Parti keadilan itu cerita lain. Adil. Bagaimana adil? Yang disebut oleh para ulama, kami meletakkan satu perkara tepat pada tempatnya. Tuhan kata haram, haram. Jangan kamu tukar jadi halal. Tuhan kata halal, halal. Jangan kamu tukar jadi haram. Ini sekarang boleh jadi yang haram, boleh jadi halal. Betul tak? Betul tak percaya? Betul. Sekarang ini judi. Ada judi halal, judi haram. Betul. Judi yang tak ada lesen haram. Judi yang dapat lesen halal. Saya jadi ahli majlis 5 tahun, tuan-tuan sekalian. Baru tahu, baru kenal, tak pernah pun mengaji. 5 tahun mengaji syariah, tuan-tuan. Judi semuanya haram, tak pernah jumpa halal. Duduk Malaysia jadi ahli majlis, jumpa judi halal. Oh, baik, buat tuan-tuan Malaysia. Sebab Malaysia negara ku tercinta. Ada judi halal, tuan-tuan. Rupanya, judi yang dapat lesen halal, judi yang tak ada lesen haram. Saya lawan dalam majlis daerah, saya sebut, semuanya haram, tak ada istilah halal. Dalam hukum Tuhan, mana ada judi halal pula dah. Halal tak. Sebab apa? Kamu dah mengubah hukum Tuhan. Siapa yang buat ni? Ahli tadi. Siapa yang bagi kepada ahli tadi? Tuan-tuan lah. Tuan-tuan, inna Allah ayat murkum. Kau tu siapa? Kita. Sesungguhnya aku telah perintahkan kepada kamu untuk kamu bagikan tugas amanah ini. Pada siapa? Ahli. Yang kamu bagi pada ahli dah tak buat apa. Wa iza kamtum bainan nas antakum mubilan. Ni ahli dah buat kerja apa? Nah, hukum dengan adil mengikut ketetapan Tuhan. Tapi bila jadi ahli, tak kira dah ahli dewan rakyat ke, ahli dewan undangan negeri ke, ahli majlis ke, ahli apa sekalipun dengan kuasa kamu ada, apakah kamu berhukum dengan hukum Tuhan? Masa tu kamu berhukum dengan hukum gaji kamu. Kamu berhukum dengan hukum pangkat kamu. Menjawab apa dengan Tuhan? Ini Quran. Baca Quran tak baca? Quran baca, malam Jumaat baca. Mukadimah majlis pun. Ha, kita mulakan majlis kita dengan sama-sama muja umul kitab. Al-Fatihah. Bacalah Fatihah Muhammad. Haram tak faham tentang. Baca semua. Alhamdulillah selesai majlis kita pada hari ini. Kita tutup majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wal-Asr. Faham kalau baca itu? Baca je lah. Haram tak apa. Tengok apa Allah telah perintah. Saya datang dulu, saya ingat saya pernah cerita dekat tuan-tuan pentafsiran terhadap surah Al-As. Masa saya lah. Dan saya ingat lagi pasal. Tapi disebabkan kerana kuliah kita kuliah tahunan. Jadi tuan-tuan berlupa, aku berlupa. Tuan-tuan dalam hati Allah. Ini Quran. Bawa tuan-tuan. Hari ini orang ini hukum Tuhan. Hari ini tak kira siapa, kamu rakyat biasa, kamu pemimpin, kamu siapa saja. Berani hina hukum Tuhan pada hari ini. Sedangkan itu antiqar. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Surah Al-Maidah ayat 44. Ibn Abbas bahas ayat ini. Diambil dari Dr. Yusuf Qardawi, dibahaskan tentang perbahasan Ibn Abbas terhadap ayat yang bersurah Al-Maidah. Tiga ayat yang sama menceritakan. Sama menceritakan perintah Allah yang datang dengan membezakan hukum dia. Amalan yang kau bima Allah, faulai kau munafirun. Amalan yang kau bima Allah, faulai kau munfasikun, faulai kau muzalimun. 44, 46 dan 47. Ibn Abbas bahas panjang ayat ini. Ya, kita tengok dalam kitab Fidaulah karena ada tulis Qardawi. Jadi bahas dan terjemah dalam bahasa Melayu kita tadi. Masa lain macam mana kita katakan? Kamu jawab lah, Allah akan berikan bersikap individu muslim terhadap apa yang Allah perintah. Allah Ta'ala datangkan perintah yang sama tapi hukum yang berbeza. Perintah dia, barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, kalau tak mesti kamu jadi orang kafir. Tak ada sedap kafir kau. Lah, bukan aku, Tuhan. Tak ada Quran. Tak bisa dengar lah sedap ayat ini. Tak bisa macam mana. Kau tak baca. Malam yang kau bimbang Allah, fa'ulai kau mulfasikun. Kamu tak buat Quran, kamu pasir. Malam itu rumah Allah, fa'ulai kamu zalim. Kamu tak mau hukum Tuhan yang aku turunkan pada kamu, kamu zalim. Cerita sama dia perintah Allah. Tapi keadaan yang berbeza-beza. Siapa jadi kafir? Bila mana kamu ada kuasa untuk menentukan hukum Tuhan. Ada kuasa tak tuan-tuan menentukan hukum Tuhan? Agak-agak lah, tuan-tuan ada kuasa dia. Jawapan dia, ada. Sudah tuan-tuan takkan jawabnya. Jawapan dia ada. Mana ada kuasa? Ustaz
ustaz kita dah bagi pemimpin dia, dia buatlah. Dah masa sekarang sebelum kita bagi pemimpin tu, siapa yang angkat dia jadi pemimpin? Tadi kalau cakap politik ni macam politik je. MLM macam pula. Ini bukan macam, memang macam-macam pun. Hukum Tuhan. Saya nak kaitkan tentang perintah Allah. Yang saya kaitkan dengan ayat yang saya baca surah An-Nur tadi. Inna Allah ayat murukum antu adul amanat. Apa Nabi kata? Iza usi dal amru fattaziru sa'at. Qala wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah. Iza usi dal amru fattaziru sa'at. Iza usi dal amru khairu ahli fattaziru sa'at. Nabi kata apa? Apabila berlakunya penyanyian ataupun berlakunya pencuaian terhadap perintah Allah, fantaziru sa'at, kamu tunggulah saat kehancuran yang akan berlaku. Sahabat tanya, wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah, macam mana yang dikatakan sisir itu, macam mana yang dikatakan tak tunai amanah itu? Dia kata apa? Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi, apabila kamu menyerahkan amanah atau satu perintah itu ila ghairihi ahlihi, kepada bukan ahlinya, fantaziru sa', maka kamu tunggulah kehancuran. Berarti amanah Allah berikan kepada kita, kamu yang akan menentukan hancur tak hancurnya bumi kamu, dunia kamu, negara kamu, kerajaan kamu, sebab kamu yang diperintah oleh Allah untuk menyerahkan amanah ini kepada siapa. Tuan-tuan, dan nak tahu macam mana Ustaz? Tuan-tuan, bumi Allah ini adalah ciptaan Allah. Maka yang boleh mentadbir bumi hanya Allah. Maka kamu serahkan kembali kepada Allah. Wah, ya Ustaz, sebab Tuhan macam mana ni? Maksud serahkan kepada Allah, apa dia? Kamu serahkan pentadbiran bumi ini kepada Al-Quran. Ya Allah, jadikan makhluk dalam bumi. Tuan-tuan, saya semua makhluk yang ada ini, semua Allah jadikan dengan patua di atas dasar kehidupan Al-Quran yang kita bahas pada hari ini. Ini yang tentukan jalan hidup kita, Al-Quran. Tahu selamat. Allah jadikan bumi, semua Allah tak cita Quran. Apa yang nampak pada bumi? Al-Quran. Bumi tak akan jadi hancur. Kita tengok contoh Allah tak sebut Al-Quran. Kenapa bumi jadi hancur? Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiquhum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Aku perlihatkan kepada kamu zaharul fasad, segala kehancuran, segala kerosakan yang berlaku di muka bumi, lautan dan daratan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, di daratan dan juga di lautan. Apa aku lihat? Disebabkan oleh kerana tangan-tangan kamu yang membuatkan bahawa dunia ini menjadi hancur. Tuhan sekolah Quran. Berarti kita sekalian, manusia menentukan dunia ini hancur ataupun tidak. Bila manusia sangat serah, ila wairi ahlihi, fantasi besar. Kamu tunggu kehancuran. Tak hancur lagi ke sekarang, tuan-tuan. Manusia hidup lupa Tuhan. Hancur, tuan-tuan. Penghinaan tak ada hukum Tuhan. Apa akibat dia? Antara tuan-tuan rujuk dalam kitab 40 hadis akhir zaman, karangan daripada Al-Fadhil Ustaz Fahmi Zamzam Al-Bajjar. Tengok apa dia cerita akhir zaman. Apa yang berlaku tak? Salah satu di antara 40 hadis yang ada. Dalam tu ada 42 hadis. Kita cek tengok. Dia tulis kitab 40 hadis tapi dia bagi ekstra 2 hadis. Ada 42 hadis. Ada satu hadis menceritakan 15 bala yang Allah akan turunkan kepada kamu bila mana berlakunya 5 perkara kedurhakaan kepada Allah. 15 perkara itu Tuhan akan turunkan bencana bila berlakunya 15 kedurhakaan kepada Allah. Salah satu di antaranya, bila mana harta negara beredar di sekitar orang-orang tertentu sahaja. Nampak? Kita nampak lagi. Tak apa, terang sampai habis lagi. Terang sampai kan tak takut, tak betul pula. Ustaz ni, tangan pun tahu ustaz ni. Tak cerita, tak faham. Cerita pula, bapak tak faham pula. Harta negara berkisar pada orang-orang tertentu sahaja. Rakyat hidup dalam keadaan kemiskinan. Tak berlaku dalam negara kita. Berfikirlah sendiri. Nak jawab apa tak silap? Berhenti. Tak teruk atau silap? Dengan nilai pertukaran duit yang sangat teruk. Dengan harga barang yang meningkat. Apakah pemimpin pada hari ini merasai beban barang meningkat? Nak rasa apa minyak tak kena bayar? Hakim beri. Tol tak kena bayar. Yang kena bayar? Aku. Oh, aku kerindu. Sama lah kita. Ada buku aku, sama je. Sebab apa? Sebab kita
bukan salah kita. Kamu yang meletakkan dia jadi pemimpin. Tak ada cakap macam nak dekat pihak raya dah. Tak kisah lah macam mana. Cukup orang punya pasal kau fikir macam mana. Dah kuliah aku setahun sekali. Tak apa dah. Tak panggil pun tahun depan pula aku datang. Saya nak ajak tuan-tuan berfikir dengan Al-Quran. Berlalu ayat Allah Ta'ala turun kepada kita. Tu saya hanya baca beberapa potong Al-Quran. Tuan-tuan ada 6,000 ayat tuan-tuan. Tak habis malam ini. Cerita baru, apa yang kita nak jawab dengan Bapak Allah? Dia lagi cakap, saya bawa contoh hadis Nabi. Apa Nabi bagi tu contoh ayat Quran? Apa yang Allah bagi tahu? Dan aku tanggungjawab itu sebagai sumber Allah. Dan dunia hari ini, itu saya satu, 15 perkara. Tentu boleh rujuk lagi tak ada. Kata baca, kalau aku baca semua kan, kau tak ambil blog kita, ambil kita. Saya tengok, kita tanda baca kita. Kata tengok 15 tau. Sandai pada 15 tu ada satu hadis menceritakan tentang 5 bencana Allah Ta'ala turunkan segera apabila berlaku 5 keterhakaan kepada Allah. Kata 15. Ini 15 pula. Allah Allah kata tengok. Saya nak sebut dekat tuan-tuan, hasil daripada apa yang saya baca, 15 perkara yang Allah Ta'ala kata keterhakaan kepada Allah itu berlaku, semuanya sudah pun berlaku dalam kehidupan kita pada hari. Betul, Ustaz ni. Belilah. Dia tanya aku betul tak betul. Beli kita. RM6 tuan-tuan. Bukan di mahal pun, dia berduru lagi nangis. GSP naik pun kita kena nangis juga. Tak ada masalah pun. Kalau tuan-tuan sahabat, berhenti sahabat sehari, boleh beli kitab. Berhenti sehari. Tapi kalau berhenti tiap-tiap hari, boleh jual kitab pula tuan-tuan, insyaAllah. Allah tuan-tuan. Kita tengok Allah sebut. Tu, tuan, Nabi sebut Nabi. Tu saya sebut satu contoh tuan-tuan sekolah. Contoh satu. Bila mana harta negara lukisan. Tuan-tuan tengok dalam mukadimah kitab Fiqh Daulah Karangan Sukhrawi. Ada satu hadis riwayat oleh Ibn Abbas. Hadis yang panjang tuan-tuan sekalian. Saya sebut mana dia lebih kuat tuan-tuan tengok. Apa Nabi kata? Nabi kata, satu zaman kamu akan bertemu. Di mana zaman itu, pemimpin-pemimpin kamu akan memberi sesuatu kepada kamu. Akan memberi sesuatu kepada kamu, tetapi keuntungan untuk mereka. Yang ini, hashtag ni macam nak kena. Bukan nak kena, memang kena pun. Memang Tuhan ni Nabi. Sesuatu yang pemimpin kamu akan berikan kepada kamu, tetapi keuntungan kepada mereka. Pada ketika itu Nabi kata, jika sekiranya kamu melawan mereka, kamu akan dihabiskan oleh mereka. Dan jika sekiranya kamu ikut mereka, maka kamu akan terus sesat bersama dengan mereka. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana kami macam itu? Ikut salah tak ikut salah? Apa Nabi kata? Jadilah kamu seperti tentera Musa. Bila mana Nabi Allah Musa ajak mereka berperang, dia kata, izhab anta wa rabbuka ya Musa. Pergilah kamu dan Tuhan kamu, wahai Nabi Allah Musa. Kami akan bersama dengan kamu. Kamu akan dapati kami bersama kamu sama ada kamu menang ataupun kalah. Sahabat dia. Lalu Nabi tutupkan hadis, Nabi kata, pada ketika itu Nabi kata, mati dalam keadaan mentaati Allah lebih baik daripada kamu hidup dalam keadaan kamu betul hak ayat Allah sebab agak-agak benda sebut tadi berlaku tak sekarang? Saya tak tahu. Ini dah seborang pun. Kan? Siapa kan dia adalah seborang siapa nak dapat. Tahun ni tak buat lagi duit kan? Dan tak buat tak buat lagi duit. Aku tak nak minta lah sekarang. Ringgit juga nak minta. Tak buat lagi. Nampak bagi. Untung siapa? Kemaaf kata. Kata fikirlah sendiri. Tak aku baca semua kan. Letih pula tak sekarang. Aku yang masalahnya. Orang tak pula. Itu Nabi sebut. Lama dah Nabi sebut. Nabi ada ke zaman ni? Zaman berina ada ke Nabi? Sebut pula berina tak sekarang. Jadi tak sengaja tentang campur sengaja dah sikit. Nabi tak ada orang dia berlaku. Tapi Nabi pun tahu lama dah. Lama dah pun tahu. 1400 tahun dulu Nabi bagi peringatan. Berlaku tak? Berlaku dah sampai sekarang. Allah Rabbi tentang. Ini peringatan. Nabi kata berlaku lah bencana dia ni. Masih nak apa tak sekarang? Allahu Akbar. Ini kenapa? Kamu tengok Quran. Quran bukan suruh baca saja. Dia menceritakan tentang i'tiqad. Pegangan kita dengan Allah. Menceritakan tentang akidah. Sekat mana akidah kita tentang tentang ayat Quran yang tentang selalu dengar. Pada auzubillah minasyaitan rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan antum muslimun. Kamu daripada kalangan orang yang berpegang kepada hukum Tuhan. Islam. Macam mana akidah kita terkait? Allah jual akidah kita. Allah letakkan nilai akidah kita dengan nyawa. Kamu taat perintah Allah dengan sebenar-benar
perintah Allah, kamu tak boleh mengatilah, melainkan kamu matilah karena kamu mentaati perintah Allah. And Islam itu akidah, itu i'tiqad. Sekarang ini tentara bisa mematikan Islam. Islam itu matilah karena kita lawan hukum Tuhan. Takut-takut kita mati, belum kita sempat untuk menunaikan amanah Allah. Ya Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, saya, tuan-tuan dan kita semua, bukan pengurusi surau, bukan pemimpin, bukan ketua kampung, bukan semua kita. Nabi kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyyah. Setiap kamu pemimpin, Nabi sebut sama kamu ni. Setiap kamu, kamu semua ra'in, pemimpin. Dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Nak jawab apa? Pertama sekali kamu menjadi pemimpin pada diri kamu. Ni. Jadi pemimpin. Apa diri kita? Kamu jaga kaki kamu, jaga tangan kamu, jaga mulut kamu, jaga pemikiran kamu, jaga gerak diri kamu, jaga harta kamu. Kamu semua Allah Ta'ala bagi amanah, jaga semua ni. Kamu nak gunakan harta kamu untuk mana? Hak kita ni, tuan-tuan dapat gaji RM3,000 sebulan, RM8,000 sebulan, RM20,000 sebulan, RM2.6 juta sebulan. Contoh-contoh gaji. Banyak dapat, nak gunakan apa? Tuan-tuan yang nak gunakan apa? Sama ada halal ataupun haram, taat ataupun maka Allah jadikan kamu pemimpin untuk benda yang berkaitan dengan diri kamu. Tambah pula kamu jadi imam, kamu kerja pemimpin dengan masyarakat. Kamu jadi nazir masjid, kamu ada tambah kata. Kamu jadi baik dan berhormat, kena tambah kata kamu. Lagi banyak persoalan kepada kamu. Kenapa Nabi kata? Setiap kamu akan disoal tentang kepimpinan. Nak tanya hak kita pun tak ada jawab dah. Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari yang saya kata baca karang kitab 40 hari akhir zaman. Dia ada sataran kitab sebelum daripada itu 40 hadis penawaran. Dia suka kalau kita akan 40 hadis, 40 hadis. Kata kita sama harga RM6 kan dulu lah, saya beli dulu RM6. Sama dengan kita 40 hadis penawar hati. Sama dengan Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari ya kan. Hadis yang pertama dia cerita tentang kepimpinan kita terhadap apa yang Allah akan soal di kita. Tahu 4 tahun, tahu Tuhan tanya tangan, anggota tubuh badan kita. Kedua Tuhan tanya tentang harta kita. Ketiga Tuhan tanya tentang ilmu kita. Keempat Tuhan tanya tentang kudrat yang ada pada kita. Harta tanya, anggota kita kena tanya, ilmu kita kena tanya, umur kita tu akan umur kita. Empat benda kita kena tanya. Hari ini kita nak jawab depan Tuhan. Umur kamu habis ke mana? 40 tahun hidup, 60 tahun hidup, 30 tahun hidup. Nak jawab kan dengan Tuhan? Dengan umur yang kamu ada. Siapa dia? Kita jawab sendiri. Kita jawab sendiri. Jawapan tu dah jawabnya boleh sedia sekarang. Tak, jawapan tu sedia dengan amalan. Bukan sedia jawapan. Tuan-tuan tulis jawapan macam-macam tu kertas simpan. Lepas tu besar anak esok kata apa kaya aku masuk kertas ni. Ni semua soalan-soalan jawapan, soalan bocor ni. Esok ayah kena jawab kan? Besar anak semua masuk nanti kapan sekali. Ingat boleh jawab? Sorry tuan-tuan. Sorry, naik lori. Kompok kena jawab. Sebab jawab bukan melalui persediaan jawapan. Tapi persediaan jawapan melalui amalan kita dengan Allah. Ya, apa kena tuan? Kita ingat tu umur kita. Dengan amalan kita yang akan kita jawab dengan Allah. Anggota tubuh badan kita. Nak jawab apa? Anggota yang Allah bagi kamu gunakan untuk kamu beramal dan taat kepada Allah. Jawab dengan amalan juga. Harta yang Allah Allah bagi daripada mana kamu dapat, ke mana kamu habis. Kamu kena jawab kali apa yang kamu lakukan dalam keadaan kamu taat kepada Allah tidak. Tadi itu lah. Ini Allah Ta'ala turun dalam itu kita taat. Lalai bafi tak ada keraguan pada Al-Quran. Kemana kamu guna harta kamu? Yang guna. Beli kita malah. Ustaz kuliah buat kita. Saya tak boleh tak kita. Tak boleh kita. Berapa orang yang boleh tetap pada kita? Ustaz buat kita. Tak ada rasa beli pun tak baca juga. Siapa suruh tak baca? Dia sibuk beli tak nak baca. Beli tak nak beli. Kita ni tetap beli dapat pahala dah. Tak baca tak apa dah. Dapat pahala dah ni. Tapi janganlah beli sungguh. Pak Ustaz kata beli apa pahala, beli saja. Baca pula dapat lagi pahala. Surah tak usah. Tak henti baca Ustaz. Buka kitab Ustaz pelajar. Dapat pahala surah dah. Allah Allah. Tak mau beli kita. Berapa kita usah jual? RM27.90. Mahal ni. RM27 mahal juga. Mangkuk ayun tuan-tuan sekalian. Dia tukar handphone 1000. Nombor Samsung, Samsung. Habis keluar tuan-tuan sekalian. Aduh, daripada Oppo pergi kepada orang Oppo. Habis tukar tuan-tuan. Macam-macam nama keluar. Jenis macam, Insya Allah. Pergi tengok handphone tu berapa ke? RM1,099.90. Murahnya. Aku tadi pergi RM11,200. RM1,000 tu murah lagi. Sebab dia tanya kat sebelah tu lebih RM1 je. Mahal sebelah tu murah dah. Beli kita RM27.90 mahal. Tak boleh kurang tu kita. Beli kita RM27 minta kurang.
Ketika kata bolehlah buat ambil separuh di kita. Teruk kita nak mampus ikutkan beli kita. Tuhan tanya tu duit kamu bukan duit orang lain. Nak beli benda baik, baiklah kata saya. Semua Tuhan tanya. Harta, umur kamu, tenaga kamu, kamu minta apa. Ilmu kamu. Kamu tahu tak ni halal? Tahu ni halal, tahu tak tahu? Ni malam ni ada kuliah. Kamu tahu tak ikut semua perintah Al-Quran tu wajib tahu? Kenapa tak ikut Quran? Tu kenapa tak tutup orang? Kenapa tak semayang? Kenapa nak kota? Kenapa sekongkol dengan munafik? Kenapa sekongkol dengan orang zalim? Kan tahu tak boleh? Tahu, tapi kenapa buat? Nak buat macam mana Tuhan? Nak buat macam mana? Dia pula tanya Tuhan. Itu semua muka nak kena penampol mereka tu. Orang tanya dia, tanya pula boleh. Pasal apa tak ikut? Dan dia buat macam mana? Pah, mereka tak mampu masuk neraka. Pada muka. Kamu tanya Tuhan balik. Bukan kamu nak tanya. Dah, Allah kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini surah Yasin ni. Ayat sampai lonjong lagi di baca tu ni. Surah Yasin. Kata jumpa ayat mana buat. Macam biasa dengar lah ayat Ustaz. Biasa dengar. Tak biasa pun dia kata tak tinggal baca. La Yasin. Baru tahu makna dia. Ya Allah. Dia kata gigi penuh. Baca tadi gigi. Dan banyak angin keluar daripada ayat. Baru tahu surah Yasin. Apa Tuhan kata, Aliyah, mana hatimu harapain? Tuhan kata, sampai ada satu masa di mana aku kunci mulut kamu. Mulut kamu tak ada cakap, tak cukup kamu bagi dalih alasan, berbakat bagi alasan. Ini ada kuliah malam ini. Dia tak datang. Sedih dah alasan jawapan. Esok selisih. Tanya ya. Selisih kau saya dulu, kau saya tanya. Eh, semalam tak nampak pun ya? Dia kata, Allah, ni mana pergi? Tapi tak boleh pergi. Ada dia mana pergi tapi jadi pergi. Sampai bagi tapi ni tak dekat dunia tu sebab Allah tak ada kunci mulut. Supaya mulut yang pandai mengeluarkan alasan tu tak boleh cakap. Ya apa yang boleh cakap? Waktu kalimuna aidihim. Tangan akan cakap. Tangan cakap. Tangan cakap, ya Allah. Memang dia tak buat Allah. Dia tak ada, dia ni memang sokong. Dia setuju je. Benda jahat dia setuju belaka. Mana tahu? Aku yang tukang bapak tahu dah. Contoh, contoh. Benar-benar, tak lawan tangan dia kat jatah sebab dia buat kerja. Hei, pasal apa kau bangga pula? Dia kodok bilik kecil, seorang-seorang takut juga. Dia memang takut Tuhan. Aku nak pergi dah baik dah, dia bangga jahat juga. Kaki dengan tangan aku. Waktu syahdu arjuru. Kaki pula cakap, ya Allah memang betul. Aku yang saksi. Aku tukang berjalan. Ya Allah, kata. Itu makna dia. Kita baca, tak percaya buku surah sini. Jawab, hari itu kaki dengan tangan tu kan jawab. Mulut tak cakap dah. Masa tu, semua yang kita lakukan amalan akan dapat jawapan. Kalau dunia kita cari muka Allah, maka neraka tempat kita. Kalau dunia kita cari reda Allah, syurga tempat. Jawapan lah Tuhan. Ini Quran. Dan macam mana nak cari reda Allah kalau kita tidak ada keyakinan akidah, i'tiqad dengan Allah SWT. Sebab Al-Quran Allah SWT menceritakan perkara berkaitan dengan akidah. Kamu kena kenal Allah. Akidah kena kenal Tuhan. Allah bagi sifat mulia dekat ini. Tuan-tuan tengok tak semua dalam surah. Dalam ayat. Dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah datangkan dua sifat Allah. Tapi Allah membezakan tugas yang Allah berikan kepada makhluk. Sifat Rahman, sifat Rahim. Allah sebutkan Allah tak datang dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pemurah Allah. Allah bagi semua manusia dapat. Tapi jahat, zolim. Semua dapat nyawa. Kau zolim pun ada nyawa. Kata kali hidup. Allah bagi semua. Sebab apa? Sebab tu nak cerita pemurah Allah. Kita kalau orang jahat, kita tak bagi dah. Tak bagi dah. Tak bagi dah. Kita orang baik, kita bagi. Ada pula orang jahat yang baik, tak bagi. Yang jahat tu bagi. Buktinya. Ada. Ada tempat kuliah, tak boleh masuk masjid lah. Saya ceramah macam ni, tak ada pergi lah. Yang ni pun tak tahu di belakang atau pasal depan. Tak bagi dah. Baik. Ada sebab kerja jahat. Cerita hukum halal haram. Cuma kuat sikit. Kuat dah macam mana memang suara aku macam ni. Kata dah slow pula tak? Slow panggil lah orang 70 tahun kan tak? Orang muda macam ni lah volume dia. Kalau beli radio kan ni mini kompo dia panggil. Haa dia kuat kan? Baik sikit bunyi. Niki slow lah ni. Kuat lagi terbang dia pegang ni. Kalau lagi kuat lah. Niki slow lah ni. Haa tak panggil. Baik tu. Ada juga orang tak panggil. Nampak? Allah tak panggil. Dia bawa Tuhan. Allah panggil lah kita. Tapi Allah datang dengan Rahim. Rahim Allah. Allah bagi khusus untuk mereka yang beriman dengan Allah sahaja. Apa? Allah itu ni
sifat Allah yang berbeza-beza. Sifat nak tergambarkan Allah ni hebat. Ada satu benda yang kamu buat tak kira dekat dunia, tapi tak kira dekat akhirat. Maka nak dapat kira dekat akhirat, kita kena dapat rahim Allah. Apa kita nak buat? Ni Quran. Kena ikut apa yang Allah perintah dalam Quran. Yang Allah Ta'ala kata halal, kita halalkan. Yang haram, kita haramkan. Ini kamu bersama dengan orang zolim, kamu sekongkol. Walau tak kamu ila ladzina zalamu fatamassakum an-nar. Jangan kamu cenderung dengan kezaliman. Apa itu zolim itu jelas? Kamu buat satu benda yang tidak bertepatan dengan ketetapan Tuhan. Zolim itu. Tuhan tetapkan begini, kamu buat lain. Zolim. Anak perempuan tetap bagi dimakan bagi lelaki. Zolim. Tak boleh nak kata zolim ni lawan kepada adil. Zolim itu sekejap. Kalau bagi anak lelaki dengan anak perempuan, kamu satu pakaian yang sama. Kata dia panggil zolim. Kalau saat kita kena adil. Anak lelaki perempuan beli baju Melayu lah dulu. Pasal apa? Inilah adil Ustaz, sama rata. Itu bukan adil, itu bengong. Kalau perempuan beli baju Melayu, buat apa? Perempuan baju kurung. Kau beli baju kurung untuk anak perempuan, beli baju Melayu untuk anak lelaki, baru itu dipanggil adil. Sebab keadilan kamu meletakkan pada tempat dia. Kalau kau beli baju kurung dulu, lelaki perempuan kurung, perempuan kurung, itu bengong. Nama dia zolim. Sebab kamu tak letakkan pada tempat dia. Itu dia tengah sekalian untuk hati. Maka kamu cenderung pada kezaliman pun tak boleh, apatah lagi kamu zalim. Maka tuan-tuan, bila Allah tak ada kata haram, kita halalkan yang ada haram kepada Allah. Zalim, maksudnya. Allah tuan-tuan, zalim. GST zalim. Setuju tak setuju, dah jalan pun. Maka kita dengan salah tak langsung, kita terpaksa reda dengan kezaliman dalam keadaan kita benci. Benci kan, tuan-tuan tak benci dengan GST. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan duit banyak. Tak kisahlah 6% kan, 5% kan, nak kata segera. Kan saya bagi beda pun masuk GST juga, kena bayar, kita benci pun. Sebab apa tu sekarang terpaksa? Siapa yang masa kamu? Kamu meletakkan diri kamu dalam keadaan terpaksa. Sebab kamu membiarkan negara kamu terus dipimpin oleh mereka yang tidak merasa kata syarat Allah. Tuan haram GST tu kan, jangan main-main. Jangan main itu. Tapi dalam pinggaran, nantak lah macam mana. Tapi dalam hati kita maaf. Kalau aku tak reda satu sen pun. Tak reda bayar sekarang macam mana. Kalau aku nak pergi ke Thailand pula. Ini negara aku duduk juga. Selagi mana saya boleh duduk dalam keadaan saya usul untuk menukar kerajaan kepada kerajaan Islam, tak kira siapa jadi pemimpin, maka saya wajib duduk untuk usul setahun itu. Kenapa tuan-tuan? Kerana ini perintah Allah yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita jangan salah faham. Tapi nak salah juga pun suka buang lah. Orang suka jangan salah faham, nak fikir salah juga. Aku suka buang. Tak salah. Aku balik pun puas hilang. Saya dah setahun sekali. Tuan-tuan terbatas Allah SWT. Maka Al-Quran yang kita nak faham. Allah pasti mahu dengan segera. Mahu satu dengan segera. Al-Quran yang kita kena faham. Mula-mula sekali sebelum kita faham perkara lain. Kita kena faham Al-Quran ni. I'tiqad pegangan. Kalau tuan-tuan tidak ada i'tiqad, keyakinan, akidah yang sebenar. Gosok kita kepada tafaham lain. Tuan-tuan percaya tentang hukum Tuhan. Macam mana kita nak ada keyakinan dengan hukum Tuhan. Sedangkan ada lagi perintah Allah kita. Kita buat. Saya sebut contoh yang tadi dengan. Mahu satu. Contoh menunggu kahwin. Elok tuan-tuan, jangan dia buat amalan-amalan yang tidak ada dalam Islam. Cantik dah bersalam kat masjid tu. Aku nikahkan nikah sianu, 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 sianu. Dengan mas kahwin sekian, 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 sekian. Cantik. Pengantin perempuan dengan tudungnya tersipu, duduk terlepas, duduk ke sekian. Pengantin lelaki sopan ni lah. Ayuh mu ada belakang khabar-khabar ada semua. Yang paling hisap sini, saksi lah dia berpikir tu sekian. Saksi 25% ni malah kuat. Angkat salam. Aku terima nikah sekian, 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 sekian. Sah. Pandang saksi. Saksi pun sah. Aduh. Sekali aku, 25%. Sebelah, sah. 25% lagi. Jalan. Sah. Sah nanti. Cantik, cantik. Sebab ikut Islam. Kerana perkahwinan yang halal, perlu ada hukum hijab dan kubur. Mesti kena ada penerimaan dan pemberian. Lepas kita tak sekian nak nikah, mayang sunat. Lepas tu balik rumah, tu kau jesi selalu. Pakai tudung sipu tukar dah. Tukar dah. Pakai tudung lagi. Bulu pening dah lepas kata tadi bawa dia bulu pening. Tukar dah naik atas bulu pening. Tentang saya. Bila masa tukar tak tahulah. Muka tadi cantik. Putih mesti. Kalau wah tukar dah. Pakai yang baru. Rupa pun baru. Mantap tak tukar dah ni. Kena nak colek je muka lah. Colek pun. Macam terapi level merah. Kuning hijau. Tunjuk depan orang. Bersantik. Haram. Nak berbuat sangat cakaran Ustaz, sebab tak hati bahasa. Itu nak beritahu tu haram, haram juga. Esok ada salib, esok minta tahu itu buat juga.
Islam dan persandingan. Nah, iman Islam tadi ya. Iya, orang pandai menghukum sini dengan kebukuan tu pun ini dia kan. Suka hati dan Islam Islam kan. Tak boleh, boleh kena bersanding dengan syarat. Yang boleh tengok tu orang yang tidak haram dengan kamu. Adik-adik kamu yang boleh tengok. Pakcik kamu saja boleh tengok. Sambil-sambil tak boleh, sepupu sepapa tak boleh. Ah, adik-adik. Nak adik-adik tengok dia, dia dua beradik. Kampak kahwin, ada seorang tengok. Nangu ada tengok. Sampai ke petang, adik pun dia pening pada kakak aku pun siapa ni. Pening adik tengok. Tadi seorang tu. Eh, dia buat. Allah, ustaz cakap tak boleh. Ustaz baru ni saya kuliah muslimat. Kuliah muslimat di... muslimat-muslimat di pustakaan. Dia orang tanya apa? Ustaz, kalau bulu kening tu tebal, takkan tak boleh nak buang sikit, nak bagi nipik. Harap! Kamu ubah ciptaan Allah. Bila tak ada tebal lah. Tebal macam bulu kening. Orang tak panggil kita beruk lah. Orang juga. Kalau bila banyak bulu, orang yang tebuk. Tak ada pun kita orang. Tak ada masalah. Dia takut sangat pasal bulu kening tebal. Oh, nak cuba dulu sikit-sikit. Tak bukan buang pun. Buang sikit je. Ini. Nak buang juga. Tak payah. Orang buat cantik dah. Allahuakbar. Takut jalan nak ubah. Tak payah susah ni. Makan biadab. Makan biadab atau silap. Makan beradab. Biadab atau silap. Satu hari tu tak makan. Islam tak ada atau silap. Makan. Bapa nak makan biadab. Makan. Kan makan tu beza. Tuan-tuan beli durian. Ada bau. Jiran sebelah tak pernah makan durian. Terbau durian tuan-tuan sekalian. Hidup tuan-tuan sekalian dalam keadaan kelaparan. Terbau teringat durian. Dosa kita tuan-tuan. Itu bau saja pun berdosa. Tuan-tuan buka kitab Saksiat Muslimin. Saksiat Muslim. Karangan Syekh Muhammad Ali Al-Hashimi. Ada dua jilid. Dibahaskan tentang kepribadian manusia. Antaranya kepribadian kamu sebagai seorang jiran. Cinta tentang tuan-tuan sekalian. Muliakan jiran kamu. Apa yang kamu makan, kamu bagi dia makan. Apatah lagi dia terbau dengan makanan kamu. Ini majlis kuli kahwin duduk ke depan. Bukan terbau. Terang tengok, terbeliak mata budak tengok. Panggil pula anak yatim datang. Panggil pula budak-budak tafi datang. Allah, tuan-tuan. Udang seekor beli datang. Begini udang. Duduk atas buah betik pun sekalian. Tiga ekor begitu udang. Ketam pula begitu macam makan orang ketam pun sekalian. Orang lalu tengok. Sedap juga. Makan. Pengantin tak makan pun tuan-tuan sekalian. Dia tak ingat pengantin dah dengan udang lain tuan-tuan sekalian. Tak ingat dengan udang terbeja tu pengantin. Bukti tuan sekalian, habis nanti makan tuan tengok penanggap pasal. Likin dengan udang-udang dengan diri-diri udang macam. Semua pakat nak makan. Nampak tak kita buat orang teriuk? Tuan-tuan, Islam tak ajar benda tuan sekalian. Ustaz makan tak boleh. Nak menghadap dalam rumah. Engkau makan menghadap sambil menerak pun tak tahu. Menghadap ke dalam rumah kau nak makan kau. Udang terterak, udang terbaring, udang terbang. Buatlah kata aku. Tak apa, jangan buat benda tu. Benda tu Islam tak ada. Buat. Mari mana tak tu contoh dia? Dah. Ikut juga yang bukan daripada Islam. Nanti orang kata, saya buruk orang kata. Kamu tak fikir tak orang, apa Allah kata? Tak fikir orang kata dan kalau tak manusia. Tuan-tuan mati dalam keadaan mentaati perintah Allah. Lebih baik daripada hidup dalam keadaan durhaka pada perintah Allah. Jangan fikir orang kata. Fikir apa Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata halal. Dia manusia kata tak enak pun. Dia akan jadi lebih baik daripada pandangan Allah. Baik kan? Allahuakbar. Itu nak cerita akidah. Kamu tak percaya kepada Islam? Ni kan Islam aja. Bukan tak percaya ustaz, tapi itu tak ragu lah tu. Kamu yakin tak orang Islam sih boleh beri kesejahteraan pada manusia? Oh yakin ustaz? Cuma pada otak apa lagi? Bila kamu kata yakin, datang cuma, dia menghilangkan keyakinan, datangnya keraguan. Kamu yakin tak hukum Allah ni boleh beri kesejahteraan? Yakin? Betul. Percaya. Tak ada cuma, tapi tak ada lah. Baru dipanggil yakin. Dia yakin cuma, yakin tapi. Ada lagi tapi cuma. Ada dah. Allah tak kata benar-benar. Hukum Islam boleh beri kesejahteraan. Tuan-tuan tengok. Dalam kitab karangan daripada Syekh Abu Ala Al-Maududi. Kedudukan orang-orang bukan Islam dalam pemerintahan Islam. Bagaimana cerita kedudukannya? Allahu Akbar. Hebat itu tuan-tuan sekalian. Tak lepas saya cerita kat sini tuan-tuan sekalian. Itu yang pertama tentang Al-Quran. Ada dua lagi tuan-tuan sekalian. Nak dapatkan ilmu yang berkat, kena belajar sampai habis. Nak habis, kena panggil aku sekali lagi. Kalau habis, nanti tak dapat berkat ilmu orang. Jadi tak ada dua lagi, kita jumpa perjumpaan akan datang. Ini biasalah teknik ceramah. Kalau aku cerita habis, ada modal aku terdepan. Jadi ini tinggal modal untuk terdepan. Sekalian, insyaAllah kita jumpa lagi. Apa sebenarnya daripada Quran? Pertama tentang i'tiqad.
tanda sekian. Saya sebut yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kepribadian. Yang ketiga al-amaliyat, perbuatan. Perbuatan dibagikan kepada dua, satu al-ibadah, satu mu'amalah. Apa perbahasan tentang saksiyah, apa perbahasan tentang amaliyah, ibadah dan mu'amalah, kita jumpa ibadah. Yang penting tuan-tuan sekalian, bila kita memahami bahawa Al-Quran Allah Ta'ala turunkan untuk membicara dan membahaskan perkara akidah, tentang akidah kita, insyaAllah bila kita yakin tentang akidah, semua perkara yang kita akan lihat dan perbahasan dari itu adalah perkara yang mudah, bila mana dia akidah menjadi asas utama, telah menjadi sebati dalam hidup kita, insyaAllah. Tuan-tuan dalam hati Allah, cukup sekadar itu dengan perjumpaan saya dengan tuan-tuan, kita maklum banyak. Kalau ada terasa bahasa, kalau ada kurang-kurang, kalau ada yang terasa hati, tersinggung, kita sekalian. Semua itu benda tidak disengaja kan? Kalau ada sengaja pun adalah sikit-sikit sengaja cakap saya. Kalau yang semua tak sengaja, itu atas kelemahan, kedaifan dan kejahilan ilmu yang saya ada. Yang baik semua daripada Allah SWT. Mudah-mudahan adalah hal kepada kita, insyaAllah. Tuan-tuan dan matulah, saya mengambil peluang yang ada pada malam ini. Kita sekalian, saya tengah bina tahfiz, kita sekalian. Dah jalan 3 tahun, Alhamdulillah. Sekarang memang kita nak dapatkan dana, kita nak buat pembinaan bangunan. Kalau tuan-tuan ada hajat, nak bagi semangat untuk saham akhirat, kita sekalian. Bila tuan-tuan tak bersemangat, berizin dengan selera, tak belakang. Saya tak bawa tabung, tuan-tuan taklah sejadah, tak apa yang boleh. Untuk letak sejadah, untuk semangat kepada pembinaan tahfiz, insyaAllah. Sekadar yang tuan-tuan mampu. Mampu banyak, bagi banyak. Mampu sikit pun, bagi banyak. InsyaAllah sama-sama kita dapat. Dunia akhirat, insyaAllah mudah-mudahan ada saham kita di sisi Allah SWT. Terima kasih kepada Pak Surah. Terima kasih kepada sahabat saya, Sateron, untuk sebuah berkisah dan saya. Mudah-mudahan insyaAllah berjumpa kita diberkati dan dalam hati Allah SWT. Aku lukali atas, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.